Pemirsa, aksi nyata inilah yang selama ini dilakukan para kader Partai Perindo di ibu kota maupun di berbagai daerah. Tanpa pamrih, para kader Perindo terjun langsung ke masyarakat dengan berbagai aksi, mulai dari pengasapan lingkungan yang rawan dengan demam berdarah hingga memberikan gerobak untuk pedagang kecil. Musim hujan datang, ancaman nyamuk demam berdarah harus diwaspadai. Tim Rescue Perindo melakukan fogging di pemukiman warga kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Pengasapan ini tindakan antisipasi untuk menekan berkembangnya nyamuk demam berdarah di musim penghujan. Jadi saat ini musim hujan, jentik-jentik juga cepat berkembangnya. Jadi dengan adanya itu kita melakukan fogging di sini gitu. Sedikitnya 9 RT, ratusan rumah di pemukiman padat penduduk ini di fogging. Tim Rescue Perindo melakukan pengasapan atas permintaan warga yang khawatir kawasan mereka terjangkit demam berdarah. Fogging ini pun tidak dipungut biaya. Kita berterima kasih sekali untuk mencegah dengan penyebaran demam berdarah. Kita di fogging, berterima kasih sekali kepada Perindo. Selain fogging gratis, Partai Perindo juga membagikan gerobak gratis kepada pedagang kecil. Di Sukabumi, Jawa Barat, DPD Perindo Sukabumi memberikan 4 gerobak kepada pedagang kecil. Ini adalah wujud nyata komitmen Perindo membantu para pengusaha kecil menengah untuk maju dan mandiri. Masyarakat Sukabumi ini banyak sekali yang membutuhkan uluran tangan kita untuk bagaimana caranya mengangkat masyarakat Sukabumi itu dari banyaknya pengangguran. Kita coba berdayakan UMKM-nya agar sejahtera. DPD Perindo Sukabumi telah menjadwalkan agenda untuk membagikan sedikitnya 50 gerobak lain. Gerobak-gerobak itu akan disalurkan kepada para pedagang kecil di berbagai kecamatan. Dari Jakarta dan Sukabumi, iNews melaporkan.